Isteri kepada pelakon Fizu Umar Mawar Karim mencetuskan tanda tanya apabila berkongsi beberapa kepigaman tangan lelaki misteri di Instagramnya. Enggan mendedahkan wajah pemilik tangan itu, Mawar membiarkan peminatnya berteka-teki akan individu berkenaan. Pada masa yang sama, Mawar menulis bingkisan dan intizamnya sempena kedatangan tahun baru 2021. Buat 2021, saya mahukan lebih cabaran, berhubung dengan lebih ramai orang yang baik-baik, belajar perkara positif dan lebih kuat. Sementara itu, menerusi ruangan Instagram Story, Mawar ditanya tentang pengganti bekas suaminya Fizu Umar. Jadi istilah pengganti dalam perhubungan, bagi saya bukan macam baju boleh tukar ganti. Dalam perhubungan, bukan senang nak jumpa soulmate yang betul-betul ikhlas dengan kita kerana Allah. Ditanya juga sama ada Mawar akan kembali bersama Fizu, Mawar menyifatkan soalan itu terlalu peribadi. Maaf, soalan itu terlalu peribadi, saya tak boleh jawab. Benda dah lepas tak perlu dipersoalkan, diulang lagi. Terima kasih kalian yang sentiasa memahami saya. Wanita kena kuat dan terus survive. Hanya orang yang lalui fasa perkahwinan dan perceraian saja memahami apa yang dilalui. Terdahulu, Mawar dan Fizu mendirikan rumah tangga pada November 2013 dan dikurniakan seorang cahaya mata, Wan Mariam, yang kini berusia 4 tahun. Bagaimanapun, pasangan itu bercerai pada Julai 2019.